salah sebuah daerah yang terdapat di negeri Johor. Bandar Kota Tinggi yang terletak di laluan Sungai Johor mempunyai jarak hanya 42 km dari Bandaraya Johor Bahru. Daerah Kota Tinggi yang berkeluasan kira-kira 3,488.7 km persegi sangat terkenal dengan aktiviti ekonomi utamanya, iaitu perladangan seperti kelapa sawit, getah dan pertanian. Bukan itu saja, Kota Tinggi juga terkenal dengan kegiatan perikanan yang terdapat di pesisiran pantai seperti di Tanjung Sedili. Untuk pengembaraan kali ini, jika dah berada di kawasan perikanan dan nelayan ini, rugi rasanya jika tidak menjejakkan kaki ke Museum Nelayan Tanjung Balau. Okey, saya sekarang berada di Museum Nelayan Tanjung Balau. Saya ingatkan sebelum saya naik ke rumah rakit, kita jalan-jalan dulu tengok apa yang menarik ada di sekitar kawasan ini kan. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kehidupan seorang nelayan. Dekat dalam museum tu mempamerkan lebih kurang 250 barangan yang digunakan oleh para nelayan. Jadi ini semestinya akan memberikan lebih banyak informasi dan juga maklumat bukan sahaja kepada orang-orang yang dah dewasa macam saya, tetapi juga untuk anak-anak muda, generasi muda, untuk mengetahui bagaimana kehidupan seorang nelayan dari zaman dulu hinggalah sekarang. Jom kita masuk ke dalam. Tanjung Balau yang terletak di Kota Tinggi ini telah dibina oleh Lembaga Johor Tenggara iaitu Kejora. Museum ini telah dibina pada 20 Ogos 1990 dan telah siap dibina pada 8 Julai 1992. Kita tengok dulu sejarah penangkapan ikan. Dah dimulakan sekitar 10,000 tahun yang lalu. Jadi kita boleh bayangkan dia punya peningkatan daripada 10,000 tahun yang lalu hingga ke sekarang dari segi peralatan-peralatan yang digunakan oleh nelayan. Museum ini menyimpan dan mempamerkan pelbagai khazanah para nelayan tradisional negeri Johor seperti sampan, jaring, pancing, bubu dan sebagainya. Selain itu, museum ini juga mempunyai 4 galeri yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri, iaitu Galeri Geologi, Galeri Keselamatan Laut, Galeri Kapal Karam Desaru dan Galeri Pameran Khas. Setibanya saya di sini, saya terus melangkah masuk ke Museum Nelayan untuk melihat sendiri pameran peradaban nelayan dan suasana kehidupan tradisional para nelayan zaman 50-an sehingga sekarang. Oh, wow. Okey, kalau tengok dekat sini kan, kita ada pelbagai jenis cara untuk menangkap ikan. Kalau saya tahu ikat, bubu, pancing, itu je. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pelbagai jenis pukat dekat sini. Lek cun. Oh, zaman dulu punya bekas sungguh cantik. Mana dia orang meletakkan apa? Dia orang punya hati untuk mereka sesuatu yang sangat-sangat cantik untuk dibawa ke laut. Tapi ini yang kita tengok sini dipanggil cepu kayu. Dia digunakan sebagai tempat bekas makanan semasa mereka turun ke laut. Ini dipanggil pelontang untuk mengail ikan. Sekiranya ikan menyambar umpan, pelontang akan tenggelam. Sahaja pameran, banyak informasi yang diberikan di sini termasuk nama dan fungsi peralatan yang digunakan oleh para nelayan dari zaman dahulu kala. Begitu indah bunyi daripada hidupan dia, burung-burung dengan pukulan ombak dan angin sepoi-sepoi bahasa lama-lama membawa kita ke kampung nelayan. See? Dah sampai. Jom kita tengok lagi. Apa yang menarik perhatian saya apabila berada di museum ini adalah rekaan replika yang dibina bagi menggambarkan perkampungan nelayan pada era 50-an. Kalau anda nak tahu, segala kemudahan asas yang digunakan pada ketika itu hanya bergantung dengan alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka. Bayangkan dia punya rekaan dari segi rumah dia, perahu, bot dan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di perkampungan tu. Macam kita tak payah risau tentang apa yang akan datang pada keesokan harinya. Bukan itu saja, dalam museum ini terdapat satu rumah nelayan. Rumah kayu ini dibina khas bagi menggambarkan struktur rumah yang didiami oleh para nelayan dulu-dulu. Bahkan dalam rumah ini juga dilengkapi dengan segala barangan warisan yang pernah digunakan oleh mereka. Wow, assalamualaikum. Inilah satu pengalaman yang saya tak pernah dapat masa saya kecil-kecil sebab saya tak ada kampung.
lembu. Saya dapat informasikan, ini adalah satu alat yang digunakan untuk diletakkan di leher lembu ataupun kerbau ataupun apa-apa binatang ternakan tapi yang besar, supaya apabila binatang ternakan ini berjalan, dia akan menghasilkan bunyi. Jadi punya-punya binatang ternakan tu akan tahu di mana haiwan peliharaan mereka tu berada. Dia berjalan, dia cintalah. Kan? Bijak kan? Sama. Sekarang tiba masanya untuk saya ke tempat penginapan terapung saya yang terletak di Tanjung Buai, iaitu Jojo Rakit. Tunggu apa lagi? Saya dah tak sabar dah ni. Jom!